Oke, balik lagi bersama saya Yogi di TMT yang artinya 3 minute tutorial. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana cara membuat ori kebab. Oke, kita langsung aja ke step-stepnya yang harus kalian lakukan. Oke, step yang pertama yang harus kalian lakukan untuk membuat ori kebal adalah kalian harus sedot food kalian, habis itu keluarkan sedikit nih kayak gini. Nah, habis itu step yang kedua yang harus kalian lakukan adalah posisi tangan dulu. Kan habis sedot keluar, langsung ambil posisi tangan kayak gini. Ingat, tangan kalian harus nempel di pipi kalian gini. Jadi gimana cara bending O nya biar tebel? Kalian ambil posisi tangan gini, apa dekat pipi, itu kalian keluarin. Kalian batuk tapi sambil jalan gini. Gitu. Kalian dorong O. Gitu. Biar mau tebel dan kalian harus ikutin O nya. Gitu ya, Dut. Nah, kalian harus ikuti step-step itu, pertama sedot vape, habis itu keluarin uap kalian sedikit, habis itu ancang-ancang tangan. Nah, habis itu step yang keempat, kak, batuknya gimana? Ini, batuknya ini tergantung kalian. Kalau kalian maunya orinya kencang, kalian harus batuknya rada keras. Kalau misalkan kan ada tuh trik yang harus pakai oring gede tapi orinya kencang, ada orinya kecil. Orinya kecil tapi harus lambat. Ini aku kasih tahu ke kalian cara buat oring gede tapi kencang. Kalian harus batuknya tuh kayak isi, kalau bisa isi dorong lidah lebih bagus sih menurut aku ya. Tapi aku nggak kasih tahu ke kalian, cuma pakai batuk aja sekarang aku kasih tahu. Nih, kalau pakai batuk aja kalian batuknya gini. Uap kalian tuh kalau mau nyari tebal, uap kalian harus didiemin kayak gini. Baru dibatukin dan itu pasti bakal tebel. Dan kalau kalian mau nyari oring kecil tapi pelan, itu kalian cuma batuknya gitu aja kayak dikit aja batuknya. Nah, ketimbang kalian bingung nih, aku kasih clipnya aja. Oke, sekian dulu TMT ku hari ini. Semoga kalian mengerti dan kalian juga bisa buat oring tebal-tebal. Oke? Dan jangan lupa buat kalian semua stay safe. Bye. Saya Yogi. Peace.